Wah, pinter nanam juga ini apel gede-gede gini. Oh, apel ini apel. Ini kalau dijual. Cak. Hei, ya ampun. Silakan duduk di mana enggak ada kursinya kok. Duduk. Ngapain situ ke sini orang saya lagi. Ngurusin apa ini, Bu? Ini ngurusin kembang, toh. Kembang apa, Dek? Kembang api. Kembang kempis. Waduh. Jangan main duduk acamu. Ini apa namanya? Ini kembang, ini apa? Kepala dewa. Kepala dewa, ini janda bolong. Janda bolong. Lu tahu aja kalau ada janda. Bukan kamu ngurusin kembang sendiri, tuh istrimu kemana? Song? Istrimu lu kemana? Kamu ngapain nanyain istri saya? Loh yang ngurus ternyata kamu di kampung punya istri yang gemuk begitu. Terus kamu di sini nyari yang kurus seksi begini. Enak aja kamu ya, ngomongnya aja gak punya bini. Enak aja ngatain saya gemuk. Saya nyelangsing tau. Kamu itu menantu gak tau diri. Ternyata sabulan internet sabulan. Ayo pulang, ayo. Kampung banyak laki-laki yang ganteng gak seperti ini kelakuannya. Ayo pulang, potongan kayak tokok aja kok yo kemalan. Ayo pak pulang. Apa? Aduh maaf mami, gak ada maaf bagimu ya. Sudah sekarang kau pergi. Pergi. Ayo pergi. Jabatan saya sebagai kades. Tidak ada kades. Halo Mama. Halo Pak Deh. Ngapain di sini? Tungguin Agus. Agus siapa? Agus Tusan. Lah kamu ngapain di sini? Pertandingan bola antar RT, Pak Deh. Lah ini kok sepi? Kan ini kan pertandingan antar RT, Pak Deh. Jadinya sepi. Maksudnya? RT-nya gak mau nganter. Oh, anak wong edan. Mbak RT, ya. Lapor, Pak. Itu ke warteg itu kan deket. Itu lapar, Pak. Saya lapor hasil pungutan warga untuk Agustusan ini, Pak. Oh, dapat berapa juta? 50 juta. Sekarang mana? Habis, Pak. Kamu kan bisa isi ulang. Emang galon? Habis untuk apa? Beli hadiah, Pak. Beli motor aja dua. Terus TV, rice cooker, dan lain-lain, Pak. Terus kita dapat apaan? Ya nggak dapat, makanya gimana cara supaya dapat? Kita adain lomba balap karung. Lah dia tetap pernah orang. Nggak mungkin. Lo caranya gimana? Karungnya kita isi ular kobra. Oh iya ya. Nah, terus motor satu lagi? Untuk lo. Lo pikir lomba apa? Panjat pinang. Panjat pinang orang sini pinter-pinter, Pak. Pinangnya kan biasanya kasih oli. Iya. Biar licin. Ini kita kasih ulet bulu. Wong edan. Dan. Ya pasang ini kita. Ya Allah. Di hari yang fitri ini. Tolong. Damaikan mereka berdua agar bisa menerimanya. Ya Allah. Ya udah, karena ini kan momennya Lebaran, nggak apa-apa. Memang sudah nasib kita di madu. Di situ istrinya Isa, saya juga istrinya Isa. Alhamdulillah, ya Allah, ternyata mereka siap di madu. Karena momen Lebaran kita maafin aja di madu. Habis di madu sebaiknya diracun. Siapa boleh diracun? Ya Isa toh ya. Iya, boleh. Setuju kan? Setuju. Ayo sekarang masuk dulu ke rumah. Dia kan ini lagi Lebaran. Iya. Dia mau minta maaf ya, Pak. Oh iya, iya. Maafin Aulia kalau ada salah. Iya, tetap kalau Lia minta maaf tetap Pak maafin.
Pak, tadi ya. Kan Lia udah minta maaf. Oh. Nah, sekarang Lia minta duit. Oh, gitu ya? Lia sudah minta maaf, sekarang minta duit. Iya. Lia, kalau Lia minta maaf, Bapak maafin. Tapi kalau Lia minta duit, Bapak yang minta maaf. Bapak pelit. Iya, Lia memang mau kemana, Lia? Ya, Lia mau wisata loh, Pak, sama teman-teman. Oh, wisata di taman kota ya? Iya. Oh, iya. Wisata di taman itu yang deket rumah itu kan ada, nggak bayar. Taman apa? Taman makan. Papimu ini nyariin muter-muter hampir setengah benua Eropa, malah kamu di sini. Kenalin ini calon suami aku, Ayah. Hah? Ini pacar nih. Kamu kuliah dibiayain hampir setengah triliun loh, mana dapetnya orang kayak gini. Ini siapa ini? Ini Ayah aku. Ayah, apaan? Calon mertua. Ayah gak nyari. Ini yang punya utang saya. Ya tapi kan utangnya bebas, Ayah kan calon mertua. Jadi kamu? Oh. Kamu? Saya pacar saya ini. Punya utang untuk nikah itu? Buat ini, nikah sama Dita. Enak aja. Ayah. Bayar utangnya. Bayar utangnya gimana gitu. Yang penting. Yang penting sih. Mama setuju. Aduh. Umroh. Mas, apa ini sini, Bu? Ini lagi nganter anak latihan bola. Anak kok disuruh main bola? Eh, daripada main judi slot, ya mending main bola. Emang anaknya hobi main bola, Bu? Mas, anak saya itu pengagum Agim. Agim itu mau balik, Bu. Mau balik kemana? Agim itu sudah di Bandung. Maksudnya mau balik itu penceramah agama. Kan Agim juga suka main bola, emang nggak boleh. Itu kagumnya sama siapa lagi, Bu? Anak saya itu kagum sama Chris John. Bu, Chris John itu petinju, Bu. Meskipun petinju, tapi kan Chris John juga suka main bola, emang nggak boleh. Boleh, tapi kalau main bola itu harusnya kagumnya sama Roma Irama. Mas, saya kasih tahu, Roma Irama itu penyanyi dangdut. Iya, penyanyi dangdut, tapi kan hobi main bola. Emang gak boleh? Wah, gak jahat. Bantu mamanya. Oh, saya yang namanya Agus itu, Pak. Ngapain tanya ke Agus? Itu lapor ke Agus. Kenapa Pak RT? Karena saya. Pokoknya saya juga. Bukan RT. Oh. Setiap pembunuh itu harus lapor. Masang-masang begini buat apa sih, Pak? Ini saya kasih contoh. Bagaimana kurang. Mana yang didustakan oleh Pak RT senang masang bendera-bendera gini? Loh, senang saya. Lu yang masang bendera Persija, Persibaya itu Pak RT itu ternyata. Kan itu anak-anak bonek. Oh, saya pikir Pak RT. Ini kita ini kan, dalam rangka apa ini? Ini kan kita ini generasi ini kan ya. Hanya meneruskan, menikmati kemerdekaan. Oh, kemerdekaan ini? Iya. Pak RT sudah merdeka? Kalau merdeka dalam segala hal udah. Iya. Cuman merdeka dari bini ini loh. Saya masih pun sama. Nanti Pak, makanya ini saya datang Pak RT yang tidak perlu. Saya mau ngundang Pak RT. Yang makan lu melulu, bukannya menservis pembeli. Pak, saya ini kerja-kerja sendiri, cari uang sendiri, makan kok nggak boleh. Warung-warung saya sendiri. Suami datang ya dibikinin. Apa kek? Nih. Masa saya suruh makan saus? Cariin Dita, Pak. Dita. Lah kamu taruh mana? Kamu yang punya anak kok nggak tahu suruh nyariin. Dita ini tadi minta uang 6 juta. Kamu kasih? Ya enggak, kan uangnya di bapak. Mana uangnya kemarin? Uang yang saya bawa kemarin itu, tenang aja. Saya buat bisnis, saya pinjemin temen, nanti mendapatkan bunga 2%. Kan meniru.